Berikut ini cara untuk cut folder di MacBook atau copy paste di folder di MacBook. Jadi bagaimana caranya? Bagi kalian yang masih pemula, langsung saja berikut ini. Buka Finder. Nah, kalau untuk cut folder cukup mudah, misal seperti ini. Nah, ini kan ada folder. Kalau kalian mau cut ke bagian unduhan, entah itu musik, sangat mudah. Kalian pilih dulu, lalu klik kanan, pilih salin. Nah, salin ini istilah lainnya kalau dalam bahasa Inggris itu copy. Kalau mau cut, itu kan memindahkan. Caranya seperti ini, kalian langsung saja ke folder ini. Nah, supaya kalau kalian klik kanan di sini, di tempat kosong pilih tempel, itu artinya copy atau menyalin. Di sini sebenarnya bisa juga di bagian edit tempel item. Nah, itu menyalin. Kalau mau cut, kalian tekan tombol ini. Tombol option yang ini. Option di keyboardnya. Yang logonya seperti ini. Tekan, klik kanan dulu. Baru option. Nah, dia kan berubah kalau kita tekan tombol option. Pindah item ke sini. Klik. Nah, sangat mudah. Kalau kalian mau pindahkan, menyalin, itu caranya. Menyalin sangat mudah. Klik kanan, pilih salin, baru kalian pastikan. Klik kanan, tempel. Kalau mau pindahkan, tekan option, pilih pindah ke sini. Seperti itu.